alim ulama, para pimpinan serta ahli-ahli badan bukan kerajaan sesungguhnya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam yang berbahagia dan penuh keberkatan ini, sekali lagi kita dapat bersama dalam Dewan ini untuk kita meneruskan acara agenda kita dalam Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015 ini. Pada malam ini, insyaAllah, Multaqa akan diteruskan dengan satu sesi forum khas bersama tiga orang ahli panelis yang tidak asing lagi dalam negara kita. InsyaAllah, dengan tajuk yang mengupas tema Multaqa pada kali ini, iaitu perpaduan ummah merentasi ideologi, bersama dengan moderatornya yang tidak asing juga pada kita, Tan Sri Johan Jaafar. Barangkali pada malam ini kita akan ikuti provokasi daripada Tan Sri, soalan-soalannya, insyaAllah kita tengok. Jadi bersama-sama dengan kita panelisnya ialah Yang Berhormat Datuk Nik Amar Nik Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan. Panelis yang kedua, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan panelis yang ketiga, Ustaz Nasruddin bin Mat Isa, Ketua Pegawai Eksekutif Global Moderate Movement. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Yang Berbahagia Tan Sri Johan untuk menjemput dan mengiringi para panelis untuk ke pentas utama dan meneruskan forum kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi kalau dah bersedia, Tan Sri, saya serahkan forum pada malam ini kepada Yang Berbahagia Tan Sri Johan Jaafar, Pengerusi Panel Perundingan dan Penjagaan Rasuah SPRM, selaku moderator forum. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, tetamu undangan, para hadirin yang saya hormati, sekalian, rakan-rakan media, malam ini adalah malam yang sangat istimewa dan kita sebenarnya meraihkan suatu peristiwa yang luar biasa, yang saya percaya apa yang berlaku pada siang tadi adalah satu titik tolak penting bagi negara ini, dan mau tidak mau kita melihat suatu petanda yang sangat sehat dalam konteks hubungan ummah di negara ini. Dan kita telah melalui pelbagai waktu dan pelbagai kesusahan dan pelbagai masalah, dan salah satu daripada perkara yang sentiasa menghantui kita adalah isu yang membabitkan soal perpaduan ummah. Kita bercakap tentang soal perpaduan di antara ummah di seluruh dunia, tetapi kita juga harus memberikan contoh yang baik bahawa sekiranya mahu berlaku sesuatu yang istimewa dalam soal keyakinan kita untuk membentuk suatu kekuatan ummah yang baru, maka dia harus bermula dari kita sendiri. Dan selalunya kita gagal untuk menangani kepentingan hal ini, kita bertolak daripada pelbagai pandangan dan pemikiran, dan tentunya kita dicorakkan oleh pemikiran politik yang berbeza dan sebagainya, yang pada akhirnya pada keseluruhannya akan merugikan ummah. Dan pada malam yang istimewa ini, saya percaya tiga orang tokoh yang ada bersama-sama kita ini akan membincangkan suatu isu yang sangat penting, yang sangat relevan, seperti mana tema pertemuan ini. Dan ini adalah pertemuan yang sangat istimewa sebab ini adalah pertemuan di antara alumni daripada universiti yang tersohor di dunia, iaitu Universiti Al-Azhar. Dan saya percaya pertemuan kali ini yang membabitkan alumni Al-Azhar Malaysia tahun 2015 ini, dan peresmiannya majlis Multaq tadi telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan pada malam ini kita akan sekali lagi duduk untuk membincangkan secara lebih mendalam, lebih khusus tentang tema yang kita jadikan teras kepada perbincangan, keseluruhan perbincangan ini, iaitu
perpaduan ummah merentasi ideologi. Saya selalu percaya bahawa kita terdiri daripada orang yang mempunyai kepelbagaian dari segi pemikiran, pelbagai ideologi, fahaman, pemikiran dan sebagainya. Tetapi itu tidak boleh menghalang kita daripada memastikan bahawa kita mencari jalan tengah. Ada common bond di antara kita. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita boleh mengatakan bahawa we agree to disagree. Tetapi ada prinsip, ada trust, ada akar yang saya percaya akan membolehkan kita untuk mencari sesuatu yang istimewa bagi kita semua. Dan inilah yang disebutkan sebagai perpaduan. Sebab itu digunakan perkataan ideologi. Tidak ada perkataan yang lebih tepat untuk digunakan bagi memancarkan pemikiran ataupun notion ataupun pahaman politik misalnya. Dan di pentas kita pada hari ini adalah tiga orang yang sangat hebat, yang saya sebenarnya bukan sekali dua mengadakan forum ini, ya, menjadi moderator di TV dan pernah sewaktu Ustaz Nasaruddin terbabit dengan kami di RTM beberapa waktu yang lama, selama 7 tahun. Tetapi malam ini saya rasakan cukup istimewa sebab untuk kali pertama kita pada malam ini bukan macam debat perdana. Kita bukan nak mencari siapa yang betul. Pada malam ini kita nak mencari satu wacana untuk kita membahaskan secara terbuka, secara tuntas, secara cerdik. Dan saya percaya bahawa tiga orang tokoh yang ada bersama-sama kita ini akan dapat memberikan kita pencerahan. Ya? Dan saya tak payah memperkenalkan mereka. Apa yang akan saya lakukan ialah hanya menyebutkan bahawa bersama kita di sebelah kiri ialah Ustaz Nasaruddin. Ini tokoh yang saya tak payah perkenalkan. Dan beliau kini memimpin sebuah gerakan yang sangat penting bagi negara kita untuk melahirkan atau memastikan bahawa moderation itu adalah menjadi teras kepada keseluruhan falsafah agama dan juga menjadi satu totem pole untuk kita menghadapi pelbagai cabaran pada masa hari ini. Dan di sebelah beliau tokoh muda yang kita semua tahu bahawa beliau adalah senator yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki dan beliau kini adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan yang di sebelah ujung sekali sana ialah yang berhormat Ustaz Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan. Kalau mana-mana perhimpunan, mana-mana program ilmu dan wacana, kalau dapat menggabungkan tiga orang ini, saya fikir ini adalah dream team. Inilah yang kita mimpikan selama ini. Pertembungan minda di antara orang yang mempunyai fahaman politik yang berbeza, ideologi yang berbeza, dan juga pendirian yang mungkin berbeza. Tetapi malam ini, mauduknya adalah untuk melihat perpaduan. Dan sejauh manakah kita boleh melahirkan perpaduan ummah melalui yang dapat merentasi ideologi ini. Apa yang akan saya lakukan ialah saya akan berikan peluang kepada setiap ahli panel untuk menyampaikan lebih kurang 10 minit seorang pusingan pertama dan kemudian selepas itu kita akan panjangkan lagi sekiranya ada tambahan ataupun ada pemikiran baru yang nak disampaikan. Dan kemudian pada malam ini istimewanya ini sebab program interaksi, kita mahu para hadirin juga akan turut memberikan pandangan tentang isu yang sangat penting ini. Saya dengan ini memulakan dengan mempersilakan Ustaz Nasaruddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati moderator pada malam ini Tan Sri Johan, rakan-rakan ahli panel, Yang Berhormat Dr. Ashraf, Yang Berhormat Ustaz Ni Amar, Al-Fadil Profesor Madia, Pengurusi Alumni Azhar Forum Malaysia, Ustaz Dr. Fakhruddin, dan ahli jutaan kuasanya, Diyuful Kiram, Asatidah yang dihormati dan kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ini kita membicarakan tentang
perpaduan yang telah tadi diungkap oleh semua panelis sewaktu majlis perasmian yang dibuat oleh Yang Mahmat Perdana Menteri. Saya ingin mengungkap semula apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Abbas Shuman dalam ucapan beliau yang mengungkapkan bahawa salah satu daripada perkara utama dalam kita membicarakan tentang penyatuan dan perpaduan itu adalah wahdatul hadaf. Perlu ada di kalangan kita ini mempunyai wahdatul hadaf. Cuma persoalan yang ingin mungkin saya dan mungkin juga hadirin hadirat ingin lontarkan pada malam ini adalah apa hadaf kita? Saya melihat mungkin barangkali kesemua kita yang hadir pada malam ini punya berbagai-bagai hadaf. Ahdaf ya, yang berkaitan dengan sama ada ahdaf siasah, ahdaf daulah, ahdaf apa saja, ahdaf kita berbeza. Ya, target kita berbeza. Tapi pesanan daripada Syekh Shuman tadi adalah kalau ingin kita membicarakan tentang al-wahdah, tentang perpaduan, harus kita terkis. Ya, kita fokus kepada mempunyai hadaf yang satu, dan bagi saya sudah tentulah hadaf yang satu itu adalah untuk melihat umat Islam khasnya dalam negara kita ini berada di satu tahap yang boleh kita banggakan. Hadirin hadirat sekalian, saya rasanya tidak perlu mengungkapkan secara detail cabaran semasa yang sedang kita hadapi sebagai ummah. Tadi telah diungkap, kita berdepan dengan cabaran ekstremisme, kita berdepan dengan cabaran liberalisme, kita berdepan dengan berbagai-bagai cabaran. Dan cabaran itu hari ini sudah pun nampak kelihatan memberi fokus yang cukup terancang kepada Islam, umat Islam, dan dalam konteks negara kita, kedudukan Islam dalam negara kita. Terhadap umat sudah pun cabar kita ini dari segi identiti. Saya meneliti sebentar tadi, sementara menunggu maghrib, selepas maghrib, sebelum naik ke pentas, ingin melihat komen-komen dalam social media terhadap majlis 3 hari yang multaqa ini yang dianjurkan oleh alumni Al-Azhar ini. Kita ingin melihat apa reaksi orang yang berada di luar sana bila melihat ya, malam ini contohnya pentas menggabungkan dua aliran politik yang berbeza. Apa komen masyarakat terhadap program hari ini yang meletakkan dua pemimpin tertinggi utama dua parti besar dalam negara kita, PAS dan UMNO, bersama-sama. Menarik komennya. Yang paling banyak sekali komen adalah baju sedondong. Itu paling banyak kali komen. Macam mana PM dengan Tok Guru Haji Hadi naik atas pentas pakai baju pink. Dia pakai baju pink ke tadi tuan-tuan? Kan? Kenapa dia terkis guna perkataan pink? Itu persoalan dia. Bagi saya bila dia guna perkataan pink ada mesej lain yang nak disampaikan. Itu satu bab. Tapi yang paling menarik juga satu komen yang baru saja keluar sebentar tadi adalah ini betul-betul politik ya, statement saya ini. Dia kata pemimpin PAS dengan pemimpin UMNO boleh duduk di atas pentas pada siang tadi kerana pemimpin PAS tu telah terima sebahagian daripada 2.6 bilion. Maka dia boleh duduk di atas pentas sebab dia dah sama-sama dapat laba daripada duit tersebut. Hadirin hadirat sekalian, mungkin kita boleh melihat statement itu sebagai sinis. Mungkin kita boleh melihat statement itu mungkin sebagai perli. Tetapi bagi kita inilah dia realitinya. Tidak akan ada senang orang di luar sana, apatah lagi kalau dia itu bukan Islam, apatah lagi kalau dilihat sekiranya berlaku perpaduan kekuatan di kalangan orang Melayu Islam di negara ini, banyak orang-orang lain yang akan terancam. Dan hadirin sekalian, ini realiti dan cabaran yang ada di hadapan kita. Jadi, kembali semula mengungkap apa yang telah disebut oleh Syekh Shuman pada pagi tadi, wahdatul hadaf, apalah salahnya sekiranya kalau alumni Azhar dengan masyayikhnya, dengan kepakaran yang ada di dalam kumpulan graduan yang saya rasa antara graduan ataupun alumni yang paling besar dalam Malaysia ini, ya, untuk kita memikirkan dan kita anjak ummah ini untuk memiliki satu hadaf. Hadafnya bagi kita adalah i'la kalimatillah hiya al-'aliyah.
untuk kita angkat kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan Islam contohnya di dalam perlembagaan persekutuan yang jelas memperuntukkan Islam itu sebagai agama daulah, kedudukan Islam di dalam perundangan negara, institusi-institusi Islam yang harus dipelihara untuk kita bersama-sama mengangkat wahdatul hadaf, mempertahankan Islam itu seperti mana yang telah diperuntukkan di dalam perlembagaan dan seperti mana juga yang telah sedia termaktub di dalam tata cara kehidupan seharian kita. Jadi sebagai pembuka bicara kita pada malam ini adalah bagaimana boleh kita duduk bersama selepas dua tokoh politik negara telah duduk bersama. Selepas hari ini pasti tuan-tuan yang hadir dalam dewan pada malam ini seperti mana yang telah disebutkan tadi, yang memiliki pelbagai ideologi, tapi alhamdulillah hari ini, malam ini kita ketepikan ideologi itu untuk mencari hadaf muwahhid, hadaf yang satu. Mudah-mudahan dengan hadaf yang satu itu insyaAllah umat ini akan menjadi umat yang kuat insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati Tan Sri Johan Jaafar selaku moderator, sahabat-sahabat panel bersama saya pada hari ini, Ustaz Nasharuddin Maisa dan juga Datuk Muhammad Ni Amar, seterusnya Dr. Fakhruddin, para asatizah dan juga para pemimpin parti-parti politik, NGO, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit gemuruh juga nak bercakap hari ini walaupun dah banyak kali bercakap. Mungkin kerana hari ini mempunyai satu makna yang cukup besar dalam pertemuan kita hari ini, dan mengambil cue daripada apa yang diungkapkan oleh sahabat saya tadi, Ustaz Nasharuddin. Kita membicarakan berkenaan dengan perpaduan, tetapi dalam konteks kita membicarakan perpaduan ini, kita harus melihat apakah sebenarnya seperti mana disebutkannya tadi, soal hadaf ataupun agenda besar umat yang seharusnya menjadi satu titik tolak bersama untuk kita melihat perkara-perkara yang mewajarkan kita untuk duduk semeja dan memikirkan bagaimana untuk kita meletakkan ke tepi soal-soal picisan dan juga rantingan yang boleh menghalang agenda besar umat itu daripada kita realisasikan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebenarnya kita memang berhadapan dengan suasana cabaran zaman yang bukan sedikit kepalangnya, dan kita berada di tengah-tengah dalam konteks umat yang sedikit sebanyak celau kerana kita dihidangkan dengan ekstremisme, gejala ekstremisme sama ada gejala pelampauan ke kanan ataupun ke kiri, sama ada yang bersifat tafrid. Kita berada di wasatiyah, di tengah-tengah, fil wasat baina tafrid wa ifrat, antara pelampauan yang bersifat al-ghulu wa tatarruf fid din yang akhirnya menjadi suatu fitnah besar kepada agama kita kerana penampilan golongan-golongan tertentu yang membawa imej agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sedikit pun menggambarkan Islam itu sendiri, yang akhir ditempelkan dengan pelbagai warna dan corak terhadap agama kita hari ini. Dan di satu pihak yang lain, kita ada kita juga berhadapan dengan golongan yang mencuaikan agama, ifrat ataupun tasahul fiddin, memperlonggarkan agama, mempermudahkan agama, dan erti kata membawa ideologi-ideologi yang sebenarnya celau seperti yang dipelopori oleh golongan yang berfikiran liberal, pluralisme, yang melihat bahawa institusi-institusi agama ini sebenarnya penghalang kepada hak individu dan sebagainya. Dan hakikatnya kalau kita melihat dalam konteks Malaysia hari ini, memang kita
tak boleh nak menafikan hakikatnya perkembangan Islam daripada kita merdeka sehingga hari ini, Masya Allah, memang berlakunya perkembangan yang amat positif, sama ada dipelopori oleh pihak kerajaan mahupun didokong ataupun aspek yang lainnya, kerana kita ada parti pembangkang yang sentiasa menekan ataupun menggasak pihak kerajaan untuk bertindak. Ya, akhirnya kalau kita melihat secara objektif, kesedaran hidup beragama di kalangan masyarakat kita, alhamdulillah, makin hebat, dan komitmen negara terhadap Islam itu juga bertambah baik dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak menafikan hakikat bahawa kita banyak lagi lompong-lompong kosong yang perlu kita tangani dan kita perlu tutupi untuk kita sentiasa melakukan pembaikan, islah, dan juga soal taghyir, perubahan kepada perkara-perkara yang mungkin sebelum ini yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dan kita dalam proses itu untuk menyempurnakan agenda besar, iaitu seperti mana yang Ustaz Nasharuddin sebutkan tadi, li'la kalimatillahi al-ulya, memartabatkan kalimah Allah ini, agama Allah ini yang tertinggi sekali dalam kerangka masyarakat majmuk kita, dalam kerangka negara Malaysia kita yang mana populasi orang Islamnya bukanlah populasi solid seperti mana negara-negara di Timur Tengah. Kita mungkin dalam sekitar 61-62% saja. Tetapi alhamdulillah, kita ada kekuatan kita tersendiri kerana Islam itu dipatri padu di dalam perlembagaan kita, perkara tiga, meletakkan bahawa Islam merupakan agama persekutuan. Dan ini merupakan satu lesen besar yang membolehkan segala agenda Islam ini dibangunkan secara bertahap dan berperingkat sehingga kita berkembang sehingga hari ini. Tetapi dalam konteks kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang saya sebutkan tadi, kita berhadapan dengan realiti bahawa ramai sebenarnya yang mencemburui kedudukan agama Islam yang ada ataupun paksi Islam yang ada dalam konteks negara kita hari ini. Sebab itulah kita dapat lihat beberapa tahun kebelakangan ini, apabila dilihat bahawa umat Melayu Islam ini tidak sekata dan sepakat walaupun dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan Islam, akhirnya diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadu domba, untuk melakukan pelbagai tuntutan yang hakikatnya bertentangan dengan prinsip kedudukan Islam yang ada di dalam negara kita. Bahkan ada usaha-usaha untuk melonggarkan dan meremehkan, bahkan nak menghancurkan struktur asas yang telah membentuk negara ini seperti mana yang ada di dalam perlembagaan kita. Justru kita harus melihat bagaimana umat Islam hari ini nak menangani segala cabaran ini. Kita harus melihat apakah agenda bersama yang harus kita duduk dan kita fikirkan untuk kita bersepakat dan untuk kita berbincang secara terbuka, secara ikhlas dan secara tulus. Apabila kita bercakap soal perpaduan, tidak semestinya, saya sering kali mengungkapkan, tidak semestinya kita bila bercakap soal perpaduan, maknanya kita harus meleburkan identiti mana-mana parti politik. Walaupun kalau setengah orang kata, kalau nak pada Islam ni, maknanya UMNO ataupun PAS, salah satunya kena bubarlah. Sama ada PAS masuk UMNO ataupun UMNO masuk PAS. Ini telahan-telahan nakal yang ada di dalam, di luar sana. Tetapi bagi saya tidak sepatutnya ataupun tidak semestinya begitu. Walaupun hakikatnya kalau kita lihat di segi sejarah pun, UMNO dengan PAS itu daripada rahim yang sama. Tetapi dalam konteks hari ini, kita rasa masing-masing parti-parti politik boleh kekal dengan identiti masing-masing, tidak perlu meleburkan prinsip dan ideologi pendekatan parti masing-masing. Tetapi yang paling penting sekali ialah melihat dan mencari titik-titik persamaan, mencari titik-titik permuafakatan untuk kita bersetuju atas perkara-perkara yang wajib kita sepakati dan bertolak ansur dalam perkara-perkara yang mungkin kita tidak boleh sepakat. Dan inilah yang sebenarnya kita kena kembali soal bagaimana nak meletakkan agenda ummah itu lebih tinggi daripada kepentingan
parti politik ataupun ideologi. Dan kalau kita memahami konteks ini, saya rasa kita dapat merealisasikan perpaduan dan permuafakatan itu dengan lebih luhur. Kerana ulama kita terdahulu pun mengajar kita untuk berbeza pandangan dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Bahkan ada adab-adab dalam berbeza pandangannya. Imam Syafi'i dalam kata-kata yang masyhurnya, dia sebut ra'yi sawab yahtamilul khata' wa ra'yi ghair khata' yahtamilus sawab. Pandangan aku betul tetapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah tetapi boleh jadi betul. Maknanya yang paling penting ialah kena ada nilai-nilai tasamuh. Nilai-nilai berlapang dada untuk kita bersetuju untuk tidak bersetuju, seperti mana kata Tan Sri Johan sebentar tadi. Tetapi dalam konteks ini, saya rasa sebagai permulaan ini, kita harus melihat lebih banyak titik-titik persamaan daripada titik-titik perbezaan. Kalau nak cari perbezaan, kita boleh cari 1001 alasan untuk kita tidak bersama. Tetapi kalau kita nak cari persamaan, satu pun cukup untuk kita bersama. Jadi inilah perkara yang harus kita teliti dan harus kita nilaikan secara ikhlas dan tulus untuk kita melihat kepentingan Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Merentasi ideologi politik, merentasi perbezaan-perbezaan yang hakikatnya lebih berpaksikan kepada kepentingan soal harta, tahta dan kuasa. Ini perkara-perkara yang seringkali diungkapkan di dalam Al-Quran. Bahkan hari ini pun ujian paling besar kepada umat Islam adalah ujian kesatuan dan permuafakatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang berbahagia Tuan Sri moderator, Tuan Sri Johan, ahli-ahli panel, Yang Berhormat Datuk Dr. Ashraf, Yang Berbahagia Ustaz Nasruddin, Yang Dihormati Profesor Datuk Fakhruddin Abdul Mukti, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama saya ucap terima kasih kerana diberi peluang bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi pandangan dan juga memberikan idea tentang satu tajuk yang penting, iaitulah perpaduan ummah merentasi ideologi. Sebagai orang Islam, memang kita semua faham bahawa perpaduan ini adalah tuntutan agama. Kerana perkara ini telah disebut dengan jelas di dalam Al-Quran dan diberikan perhatian berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang penting ialah apabila kita bercakap tentang perpaduan ini, daripada pandangan saya, bukan hari ini pandangan ataupun cetusan idea untuk diwujudkan perpaduan, tetapi hasrat perpaduan ini telah lama disebut dan dibincang. Sebelum saya terlibat dalam politik secara aktif pun perkara ini sudah dibincangkan. Dan sejarah yang ada di depan kita ini cukup banyak yang perlu kita jadikan tauladan dan juga sempadan. Apa yang penting pada pandangan saya ialah saya bersetuju dengan pandangan Datuk Dr. Ashraf bahawa yang penting kepada kita ialah keikhlasan. Keikhlasan bila kita bercakap tentang perpaduan ini, iaitu kita meletakkan kepentingan agama melebihi daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau kita bercakap tentang perpaduan untuk survival politik sebasa ataupun untuk kepentingan kelompok, memang tidak akan sampai ke mana. Boleh jadi kita boleh bersatu padu untuk suatu ketika, tetapi apabila kepentingan-kepentingan politik sudah dicapai, pada waktu itu orang akan bergaduh balik. Jadi perpaduan itu perpaduan antara penyamun, kalau kita guna bahasa kasar. Jadi apa yang penting ialah kita meletakkan kepentingan Islam. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan syarat yang boleh mengikat perpaduan itu, iaitu apabila Allah SWT memerintahkan supaya kita wa'tasimu, maka diikat dengan bihablillahi jami'ah. Itu adalah syarat yang paling asas. Perpaduan mesti dibina di atas asas agama.
bukan untuk survival politik semasa, bukan untuk kepentingan kaum, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun maslahah-maslahah duniawiyah. Tetapi perpaduan itu mestilah kerana Islam. Itu asas yang paling utama. Dan bila disebut dalam ayat yang lain, wa ta'awanu, hendaklah kamu tolong-menolong bekerjasama, alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan untuk mewujudkan suasana taqwa. Allah SWT sentiasa mengikat perkara ini dengan asas. Jadi setiap orang daripada kita, setiap kelompok dan semua pihak, bila kita bercakap termasuklah pihak kami sendiri pun, bila kita bercakap tentang perpaduan, kita tidak boleh lari daripada hablullah dan juga albir wa taqwa. Itu asas yang paling utama. Bila kita boleh duduk di atas asas itu, saya percaya perpaduan itu adalah perpaduan yang sebenar dan boleh memberi kebaikan kepada semua masyarakat. Bukan hanya orang Islam saja, tapi orang yang bukan Islam dan negara dan ummah seluruhnya. Jadi itulah yang penting yang saya rasa yang perlu kita berusaha, dan kita pastikan tindakan-tindakan, ajakan-ajakan, seruan kita ni biarlah atas asas yang benar. Dan kita kalau tengok PAS sendiri sebagai sebuah parti politik, sikap kita ialah sentiasa terbuka. Bila perkara ini menyentuh kepentingan ummah, kepentingan agama, kita tengok sebelum pada ini bagaimana bekas Presiden PAS Allahyarham Datuk Fadino boleh berada di atas pentas, satu pentas dengan Tun Dr. Mahathir pada waktu itu sebagai Perdana Menteri. Dan wujudnya Presiden UMNO dengan Presiden PAS ini bukan hari ini di atas satu pentas. Ini adalah ulangan kepada secara, cuma dalam isu yang berbeza. Pada waktu itu di Dewan Bahasa dan Pustaka, Presiden PAS dan Presiden UMNO berada di atas pentas berbicara tentang kepentingan umat Islam di Palestin, dan diberikan liputan yang meluas oleh media dan juga masyarakat. Ini adalah pendirian sikap kita sejak dulu sampai sekarang ini, kita sentiasa terbuka. Tetapi keterbukaan ini jangan disalahfahami dan diambil kesempatan oleh mana-mana pihak. Sebab apa yang penting bagi kita, sesuai dengan dasar dan matlamat perjuangan, Islam itu mesti sentiasa berada di atas dan berada di hadapan. Jadi itulah yang saya rasa yang penting sebagai asas dan sudut yang perlu kita lihat dan kita berikan perhatian apabila kita bercakap tentang perpaduan dan kerjasama dan sebagainya itu. Kita mesti melihat daripada sudut dan asas yang betul. Dan insya Allah kalau semua pihak ikhlas dan kita bergerak di atas asas yang benar, Allah SWT akan merahmati usaha-usaha yang baik ini. Tetapi saya percaya memerlukan kesungguhan daripada semua pihak. Dan saya setuju tadi dengan Dr. Ashraf bahawa kita tidak mesti jadi satu parti, PAH dengan UMNO ni bergabung dan sebagainya, tak mesti. Kita boleh bekerjasama sambil bergaduh. Tapi saya tak nak panjang lah, takut dia salah tafsirkan. Jadi saya nak balik pada asal tadi ialah Allah SWT juga wa'tasimu bihablillah wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi ini asas dan guidelines kepada semua umat Islam di mana saja mereka berada, dan insyaAllah dengan panduan Allah SWT ini, Allah SWT akan merahmati kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berhormat. Pusingan pertama tadi diperlukan Yang Berhormat Ustaz Datuk Haji Ammar Abdullah komen sikit. Setelah kita dua parti ini, kita bercakap tentang UMNO dan PAS, kita bertelagah, kita marah-marah, kita benci, kita tolak, kita kata orang tu begitu, kita kata orang begini, dan dengan sejarah yang begitu panjang selepas daripada tahun kira-kira tahun 70-an dulu ya, kita telah melalui satu proses kebencian yang agak panjang. Apakah mungkin dalam keadaan hari ini, dengan mengambil senario politik yang berlaku hari ini, dengan apa yang berlaku dalam misalnya parti-parti yang terbabit,
ada harapan untuk kita bercakap dalam satu bahasa sekurang-kurangnya, menggunakan apa yang Ustaz sendiri sebutkan tadi tentang soal kesungguhan, tentang soal keterbukaan dan sebagainya, untuk membolehkan sekurang-kurangnya kita mencari asas perpaduan di antara parti-parti yang terbabit. Terima kasih Tuan Sri Moderator. Pada pandangan saya terlalu awal untuk kita membuat penilaian. Lebih lagi masa depan ni perkara yang kita tak tahu. Allah saja yang tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tetapi pada pandangan saya sebagai seorang Islam, sebarang usaha untuk meletakkan umat Islam ni dalam satu tahap pemikiran yang sama, iaitu meletakkan kepentingan Islam di hadapan, adalah satu usaha yang baik. Karena kita sebagai orang Islam, boleh jadi kita ada pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi apa yang penting ialah ke mana kita nak tuju. Dalam kehidupan orang Islam ni yang penting ialah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang paling asas. Dan perbezaan ini bukanlah perbezaan yang lari daripada prinsip-prinsip agama. Itu yang penting. Sebab kita tengok dalam Islam pun perbezaan pandangan ni banyak. Sebab itu dalam Islam ni mazhab fiqh pun bermacam-macam. Mazhab fiqhnya macam-macam. Tetapi kita tengok dengan kepelbagaian mazhab fiqh ini, mereka boleh hidup dengan baik dan mengkayakan tradisi Islam itu sendiri dan memberi kebaikan yang banyak kepada ummah. Jadi ini sesudut ini yang saya pandai. Jadi kalau nak tengok tentang PAH dengan UMNO ni, saya rasa terlalu awal lagi. Terlalu awal. Jadi saya rasa mungkin tengok 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi pun kita tak tahu kan. Tapi apa yang penting saya rasa ialah kesediaan setiap pihak untuk meletakkan kepentingan Islam. Itu saya rasa yang lebih utama. Dan kemudian bila kita bercakap tentang perpaduan, setiap orang mesti menunjukkan kesungguhan dia. Bila kita kata kita nak negakkan syariat, maka kena ada kesungguhan yang ditunjukkan kepada masyarakat supaya orang boleh percaya. Sebab kadang-kadang orang kata kita cakap saja, kita tak buat. Lama dah orang dengar ni cakap, tapi tak ada tindakan. Jadi inilah saya rasa perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Wallahualam. Tapi ada harapan, Ustaz? Sebagai orang Islam, semua menaruh harapan. Orang Islam ada harapan kepada ke arah kebaikan. Itu orang Islam di mana-mana pun. Agaknya apa satu faktor yang membolehkan kita betul-betul mencari apa perpaduan ini, perpaduan ummah ni yang kita kata merentasi ideologi. Satu perkara, satu benda yang kita rasa dapat kita jadikan sebagai kayu kol. Kalau kita tengok sekarang ni, kita contoh ya, ada beberapa, macam tadi saya sebut contoh bagaimana Presiden PAS boleh berada bersama dengan Presiden UMNO di atas pentas, iaitulah kepentingan umat Islam di Palestin. Jadi kalau ada isu-isu seperti ini, saya rasa ini yang boleh mendekatkan dan boleh mewujudkan kerjasama. Perpaduan itu cerita lain lah, tapi sekurang-kurangnya kita ada satu common interest yang diasaskan kepada agama. Itu yang penting saya rasa. Allah. Tapi pertemuan tu saya ingat, saya fikir Ustaz Nasaruddin pun ada masa tu. Sewaktu saya di Dewan Bahasa dulu, kita mengaturkan pertemuan bila Tun Mahathir dengan Allahyarham Ustaz Fadil Noor mengadakan pertemuan. Tapi pertemuan tu hanya sekali-sekali je Ustaz. Jadi lepas itu dilupakan kan. Ada niat yang baik tapi tidak ada, kata orang, continuity tu tak ada. Macam mana caranya untuk membolehkan? Kata tadi kita ada satu lagi pertemuan yang bersejarah, iaitu Perdana Menteri dan Presiden PAS ada di atas pentas ini. Jadi itu yang berlaku dulu dan sekarang ini berlaku sekali lagi. Saya fikir jaraknya mungkin lebih 17 tahun. Kan? Apa signifikannya Ustaz? Saya nak minta Ustaz komen sikit lah sebelum saya minta orang lain. Dan saya tengok macam ni, saya tengok dari sudut ni, mana satu sudut yang baik ialah setiap orang ada kesedaran. Ya. Itu yang penting saya rasa. Mana ada kesedaran untuk orang Islam ni bersama berfikir tentang masa depan umat Islam dan kepentingan agama. Itu satu perkara yang baik. Tetapi perkara baik ini jangan berhenti di situ. Ya. Itu yang penting. Sebab kita tak mahu 17 tahun lagi sekarang baru sekali lagi Presiden UMNO dan Presiden PAS berada di atas pentas. Jadi kita ada satu cycle pusingan. Baik, saya nak minta komen daripada Ustaz, daripada Yang Berhormat Datuk nama dia selalu pelik, kadang-kadang saya silap Ashraf Wajudi. Silakan. Tentang harapan untuk perpaduan. Saya secara peribadi saya melihat
saya sentiasa optimis. Sebagai orang Islam, kita kena sentiasa berjiwa besar dan meletakkan pemikiran kita secara positif. Dan kalau kita melihat secara realiti hari ini pun, kalau kita ambil UMNO dengan PAS, kita tengoklah perbezaan antara dua parti ini. Sebenarnya untuk kita mencari titik-titik persamaan ini cukup banyak berbanding dengan titik-titik perbezaan. Dan hari ini pun ramai orang, bila kalau kita pergi ke negara-negara Arab umpamanya, mereka kadang-kadang pelik juga melihat Malaysia ni, kerana mereka sentiasa membandingkan dengan keadaan negara mereka. Kerana kalau di negara-negara Arab, perbezaan antara satu parti dengan parti itu memang perbezaan yang amat ketara, antara Sunni dengan Syiah, dua yang memang dari segi ideologinya cukup berbeza sekali, ataupun dari segi politiknya antara orang Islam yang memang berfahaman sekular. Sekular memang betul-betul dalam erti kata sekular yang sebenar, bukan sekular yang buat-buat ataupun bukan sekular labelan-labelan saja, tetapi sekular yang memang tidak mahu memalitkan apa sahaja elemen agama dengannya. Seperti mana apa yang berlaku di banyak negara, di Tunisia, Algeria, di Turki dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Malaysia ni, kalau kita melihat UMNO dengan PAS, kita melihat perlembagaan kedua-duanya adalah hampir sama. Perlembagaan UMNO pun meletakkan perkara tiga matlamat parti UMNO adalah untuk memartabatkan, memelihara dan mengembangkan ajaran Islam sejajar dengan Islam yang diperuntukkan dalam perlembagaan sebagai Islam sebagai agama persekutuan. Al-Islam dinu daulah. Islam adalah agama negara. Dan dalam konteks mazhab pun kita sama-sama bermazhab yang sama. Berpegang kepada mazhab Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak adalah orang UMNO ni semayang dengan cara berbeza dengan orang PAS. Bila mana kita nak pergi haji pun duduk dalam kemah yang sama. Dan tidak ada masalah dalam konteks itu. Saya rasa sebab itu dari segi perbezaan itu tidak ketara sangat. Kalaupun perbezaan yang ada hanyalah dari segi uslub ataupun pendekatan politiknya. Yang melihat, satu pihak melihat bahawa kita kena buat sesuatu perkara itu dengan cara tertentu, satu pihak lain dengan cara yang berbeza. Itu sahaja yang saya melihat. Sebab itulah apabila kita bercakap dalam konteks hari ini, melihat realiti cabaran yang ada pada umat Islam, maknanya penting untuk kita duduk semeja dan menjadikan ini sebagai permulaan yang baik ataupun bidayah tayyibah seperti mana yang dibuat oleh alumni Al-Azhar. Saya mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada alumni Al-Azhar. Sebab kalau nak mengharapkan UMNO buat dulu, KEPAS buat dulu, rasa sampai kiamat pun belum tentu lagi. Tetapi dia perlu ada orang yang bersifat neutral. Kerana orang melihat alumni Al-Azhar ni bukannya PAS ataupun UMNO. Ada yang masuk UMNO, ada yang masuk PAS. Sebab saya bercakap depan ayah saya. Ayah saya merupakan alumni Al-Azhar, mempelopori yang masuk dalam UMNO. Tetapi itu tidak sedikit pun mencairkan identiti Al-Azhar, prinsip wasatiyah yang dipegang oleh mana-mana graduan-graduan daripada Al-Azhar ini. Dan saya rasa inilah antara perkara yang perlu kita ambil kembali semangat Al-Quran itu. Apabila Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan sebenarnya dalil-dalil Al-Quran ini yang menyebut soal penyatuan dan perpaduan ini adalah dalil-dalil qat'i yang tidak boleh nah kita nak berbahas dah. Ini yang saya rasa penting untuk kita fahami. Okay, Datuk, alumni Al-Azhar dah memulakan langkah. Ini langkah yang bijaksana, langkah yang baik. Dan selepas ini apa? Apa akan berlaku selepas ini? Menurut kacamata Datuk sendirilah, selepas ini apa? Saya rasa, alhamdulillah, dulu 17 tahun dulu, dua presiden parti berbicara berkenaan dengan Palestin, isu luar. Tetapi hari ini lepas 17 tahun, dua presiden parti berbicara berkenaan soal dalaman kita, perpaduan. Ini satu yang luar biasa, yang saya kira berbeza dengan kita bercakap soal luar dan hari ini kita bercakap soal diri kita. Dan ini permulaan yang baik, kerana dia akan memberikan satu natijah yang baik kepada orang-orang bawah ni juga. Dan hari ini pun kita teruskan berwacana. Dan saya walaupun diperkenalkan sebagai timbalan menteri, saya juga merupakan ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Ni Amar, sebagai timbalan menteri besar yang juga merupakan naib presiden PAS, yang saya kira
sedikit sebanyak wacana ini diteruskan bukan hanya di peringkat yang tertinggi tetapi di peringkat yang kedua, ketiga, keempat. Okay, moving forward, kita dah tahu dah ya, dua ini diwakili oleh dua orang PAS, ada dua kat atas ni. Orang UMNO ada seorang. Saya tak ada partilah. Sebagai pengerusi saya tak ada partilah sebagai moderator. Okay, selepas ini moving forward, Datuk, apa selepas ni yang kita nak langkahkan? Saya mendambakan, saya kalau tanya saya secara peribadi, saya mendambakan UMNO dengan PAS boleh duduk berbincang dalam semua perkara-perkara yang melibatkan kemaslahatan umat Islam. Apabila kita, seperti mana tadilah, Datuk Ni Amal, dia masih lagi bercakap secara berhati-hati. Kita boleh berbaik dalam kita bergaduh. Berbalah tak ada masalah. Berbalah ini biasa. Tetapi yang paling penting, kita ada had dan sempadannya. Kita bercakap soal kepentingan umat Islam, kita bercakap dalam nada yang sama. Dalam hal-hal yang melibatkan kepentingan Islam, kepentingan Melayu, kepentingan negara, kita wajib bersatu. Okey, Datuk. Tadi Datuk ada sebut, orang luar, dia kata dia pelik. Kenapa misalnya satu bangsa, satu agama, berlainan mazhab, tetapi berbalah. Saya fikir orang luar pun heran dengan kita, orang Malaysia ni, orang Melayu. Ya, kita satu agama, satu bangsa, tetapi kita juga berbalah. Kadang-kadang perbalahan kita lebih teruk daripada perbalahan orang di Iraq misalnya. Apa jawapan Datuk dalam soal ini? Ini memang, kan nak tanya jawapan saya bukannya ahli majlis yang boleh berubah segala-galanya. Ini sebenarnya ujian besar umat Islam pun. Kerana kadang-kala kita masing-masing ada pendirian kita dan kadang-kala pendirian itu diseliputi juga dengan perasaan ego kita, perasaan taksub kita, perasaan angkuh kita mengatakan bahawa kita saja yang betul, orang lain salah, parti kita saja yang betul, parti orang lain salah. Bukankah itu politik? Dan itu sebahagian daripada asam garam politik dan sebab itulah dalam konteks ini, apa yang dalam konteks tema ini pun jelas, perpaduan itu mesti merentasi ideologi. Bila kata merentasi ideologi, kita boleh berpolitik, tidak ada masalah berpolitik, tetapi ada had dan sempadannya. Okay. Baik, Ustaz Nasaruddin, apakah perlu UMNO mempunyai masalah dalamannya dan PAS juga mempunyai masalah dalamannya baru kita bercakap tentang hal perpaduan ini? Masa seolah-olah biduk lalu kiambang bertaut, tolong komen. Terima kasih Tan Sri. Kita ungkap semula sejarah 17 tahun lepas bila ada satu isu besar yang sudah sampai kepada peringkat umat Islam di Palestin itu dibantai sedemikian rupa, maka bangkitlah kita di atas pentas membicarakan tentang masalah umat. Tan Sri bertanya soalan dalam keadaan politik semasa yang sedang dihadapi oleh sama ada PAS ataupun UMNO. Setelah berdepan dengan berbagai isu, berbagai masalah, hari ini kita bertemu di atas pentas. Presidennya, ahli-ahli majlis tertingginya dan sebagainya. Persoalan saya adalah, adakah perlu kita tunggu sehingga berlaku isu? Adakah perlu kita tunggu sehingga sudah ranap umat Islam itu? Adakah perlu kita tunggu sehingga sudah hilang dalam konteks politiknya, kuasa politik orang Melayu Islam itu? Adakah perlu kita tunggu sehingga sudah tidak boleh bernafas lagi orang Islam itu baru hendak kita berbicara tentang Al-Wahdah? Nah, kalau kita tunggu itu untuk berlaku, saya rasa tak jauh antara kita dengan keadaan umat Islam di Syria. Tak jauh antara keadaan kita dengan umat Islam di Iraq ataupun di mana saja dunia Islam yang ada sekarang ini. Ya, apabila sudah demikian mereka dibantai, sudah demikian mereka itu berada dalam keadaan yang diasak rapat ke dinding, barulah ya, kita sering sekarang ini dijemput menghadiri seminar perpaduan umat Islam di Iraq, perpaduan umat Islam, membicara tentang perpaduan umat Islam di Syria, buat di Istanbul. Perpaduan umat Islam di Iraq buat di London, nak buat seminar perpaduan pun tak boleh. Dalam negara mereka sudah maksimum keadaan umat pada ketika itu. Bagi saya, kalau kita tunggu itu untuk berlaku baru kita mau activate hal-hal yang berkaitan dengan perpaduan ini, saya rasa kita akan terlambat dan kita tidak akan punya keupayaan ke arah itu. Jadi, alhamdulillah ada masalah,
nafas ada masalah, ya, UMNO ada masalah, tak ada parti yang tak ada masalah. Kalau kita bicara tentang parti politik, tak ada parti yang tidak ada bermasalah. Tetapi dalam keadaan masalah itu, alhamdulillah timbul kesedaran, ya, untuk kita membicarakan tentang keperluan untuk kita tauhid as-shufuf, menyatukan saf-saf kita ini supaya umat itu tidak hilang. Parti tak apa, dia pandai uruskan. PAS sebagai sebuah parti yang cukup matang, dia pandai urus. Walaupun masalahnya yang dihadapi sekarang ini agak besar. Kan, yang keluarnya, yang serang PAS itu sampai kepada peringkat tidak tergambar dalam kepala saya. Orang yang pernah duduk dalam kepimpinan tinggi akan membuat tuduhan dan serangan yang cukup maksimum, sehingga menyamakan PAS itu dengan ISIS. Ini bagi saya satu pandangan yang cukup ekstrim, tak tergambar dalam pandangan saya. Saya dulu mungkin ada beza pandangan dalam kepimpinan. Tapi alhamdulillah, bezaan pandangan itu diuruskan oleh pemimpin-pemimpin parti, kan, dan berjaya ditangani secara yang harmoni. Tapi hari ini trend itu tidak berlaku. Sama juga dengan UMNO. Kalau kita lihat serangan-serangan yang sedang dihadapi oleh kepimpinan UMNO yang ada sekarang ini juga tidak terbayang di kepala kita. Lagi dahsyat. Yang belah sini bekas timbalan presiden, yang belah sana bekas presiden. Islam, serangan yang bertubi-tubi. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat dalam konteks bagaimana parti itu sedang dipimpin, kedua-dua parti itu sedang dipimpin sekarang ini. Kedua-duanya sedang diasak. Presiden UMNO, Presiden PAS, kedua-duanya sedang diasak. Tapi alhamdulillah, kalau kita lihat, saya tadi bila memerhatikan kedua-dua presiden berada di atas pentas, saya tengok dua-duanya cool saja. Cool dalam menghadapi serangan-serangan itu. Sebab bagi saya, mereka sudah berada di tahap kematangan yang kita semualah sebagai orang-orang di bawah ini harus memberikan support, memberikan dukungan dan sokongan supaya agenda yang sedang, contohnya yang sedang diusahakan oleh alumni Azhar ini, agenda yang harus kita gerakkan. Ya? Masalah parti, orang politik, itu hanya satu juzuk saja dalam masyarakat kita. Satu juzuk saja. Berapa persen sangat? Tapi kita ada ini. Kita ada yang di luar. Kita ada alumni Azhar. Kita ada banyak NGO-NGO Islam. Tuan, pengalaman saya lebih kurang 2 tahun lepas apabila kita menggabungkan NGO-NGO Islam, ya, untuk mempertahankan kedudukan Islam dalam perlembagaan kita daripada diserang di Geneva pada 2 tahun lepas, kita nak kumpulkan NGO Islam itu pun kan satu isu. Tetapi apabila kita telah berjaya kumpulkan NGO-NGO Islam ini, suara NGO ini telah berjaya kita bawa sampai ke United Nations, kita pertahankan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan isu-isu lain yang cuba diterjah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi saya, parti politik dia akan berterusan menghadapi masalah. Sebab politik ini dia power. Politik ini dia ada, saya mohon maaf, dia ada kerakusan sendiri yang harus di-entertain. Tapi saya ingin mengajak untuk kita sama-sama yang ada di dalam dewan ini, pemimpin politiknya, sama ada ahli politiknya ataupun kita semualah, dan Khirij Al-Azhar yang memenuhi dewan pada malam ini, kenapa tidak kita kembali semula melihat tafsiran politik yang diberikan oleh Ibn Najm, kan, yang selalu saya ungkapkan. Bila beliau mengungkapkan bahawa as-siyasah itu adalah fi'lun ma kana yakunun nas aqrabu ila salah. Ya, fa'ilun ma kana yakunu an-nas aqrabu ila salah. Perbuatan, pengurusan politik itu adalah perbuatan dan pengurusan yang boleh membawa manusia kepada salah, kepada kebaikan. Now, tadi telah ada saranan kepada Azhar. Alumni Azhar, tak silap saya ada 5 saranan daripada PM. Ada saranan daripada Tok Guru Jadi tadi. Ya, untuk kita berperanan tu, untuk kita sama ada Azhar, saya bukan Khirij Azhar. Tapi untuk kita lah yang graduan agama ni, untuk kita berperanan, kenapa tidak kita ambil cabaran tadi daripada kedua-dua pemimpin kita untuk kita berfungsi
sama ada sebagai NGO, sebagai pemimpin, sebagai sebagainya, untuk kita mengambil alih dalam mentafsirkan. Tadi diminta untuk kita mentafsirkan kedudukan agama dalam persekutuan, dalam perlembagaan persekutuan. Kita tafsirkan ikut Islam. Tafsiran agama yang sebenarnya kita mendepani dan kita menguasai aliran itu dalam keadaan, contohnya hadirin hadirat di majlis sekalian, sekarang ini popular kalimat maqasid syariah. Semua orang bercakap tentang maqasid syariah. Semuanya nak pasal maqasid. Yang faham bercakap, yang faham, tak faham pun cakap juga. Kumpulan-kumpulan yang anti-Islam pun cakap pasal maqasid syariah. Kumpulan G25 pun bercakap tentang maqasid syariah. Masuk akal, G25 bercakap tentang maqasid syariah dalam majlis yang dianjurkan oleh DAP. Cerita pasal maqasid syariah. Dan banyak kalimat-kalimat yang sepatutnya kita perjuangkan, yang kita yang dominan, tapi sudah dihijack oleh orang lain. Jangan, macam tadi disebut, jangan sampai isu Islam, umat Islam, kekuatan Islam, wajah Islam ni dihijack oleh orang lain, baru kemudian kita nak berbicara tentang wahdah ataupun perpaduan. Terlambat kita nanti. Allahuakbar. Baik, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. 8 bulan dululah, belum setahun, 8 bulan dulu. Kalau ada orang bercakap tentang perpaduan ummah yang merentasi ideologi, baik di kalangan orang PAS atau di kalangan orang UMNO, tentu ada masalahnya. Dan Ustaz sendiri satu waktu dahulu pernah menjadi, istilahnya tak berapa betul lah, mangsa daripada usaha untuk merapatkan dua parti ini. Ini sejarah. Tetapi sekarang ni keadaan telah berubah. Apakah pada pandangan Ustaz yang memungkinkan, kalau dulu tidak begitu diterima, malah ditentang, tetapi sekarang ini ada ciri-ciri yang membolehkan persefahaman dan prinsip tentang perpaduan ummah yang dapat merentasi ideologi ini, Ustaz? Saya melihat sebab ada ciri-ciri ke arah itu sedang berlaku kerana timbul sudah kesedaran di kalangan pemimpin, di kalangan massa, bahawa Islam sudah sampai rapat ke dinding. Sudah sampai, sudah diasak kepada tahap yang agak maksimum, walaupun dia belum lagi sampai kepada yang paling tinggi maksimumnya, tapi sudah berada di satu tahap. Kalau sekiranya pemimpin politik, pemimpin masyarakat, alumni seperti alumni Azhar ataupun para masyayikh, para asatizah, kumpulan-kumpulan ini tidak menimbulkan kesedaran, bahaya akan melanda umat. Jadi apabila ramai sudah melihat Islam sudah sampai ke dinding, sudah mula diasak sampai kepada yang hampir maksimum, alhamdulillah kesedaran itu timbul. Alhamdulillah, bagi saya ini petanda yang cukup baik. Sebab belum lagi kita hancur seperti Syria, belum lagi kita hancur seperti Iraq, belum lagi kita hancur seperti Mesir, belum lagi kita hancur seperti Libya, baru sudah mula diasak kepada satu peringkat, sudah timbul kesedaran. Kesedaran inilah yang harus kita manipulasikan. Baik, saya ada tiga soalan pendek untuk tiap-tiap seorang. Pendek aja, sebab selepas ini saya nak bukakan kepada para hadirin. Ustaz, kenapa Ustaz mengambil sikap sangat berhati-hati, sangat berwaspada bila bercakap tentang kemungkinan untuk mewujudkan perpaduan? Kerana suara tentang perpaduan ini muncul selepas 17 tahun. Jadi sebab itu kita pun kena berhati-hati juga. Allah. Pada Dato' Ashraf, kalau Dato' hari ini menjadi Presiden UMNO, apa langkah pertama Dato' nak buat? Dia dalam Islam tak boleh kalau. Dia tunggu jadi dulu baru boleh buat. Tak ada apa. Bagi saya, yang paling penting sekali ialah saya nak menghulurkan tangan seperti mana Presiden sebutkan tadi. Kita duduk bersama, kita bincangkan secara tertib dan secara beradab, berakhlak. Kita bincang secara ikhlas apakah perkara yang boleh kita bersama dan apa perkara yang boleh kita bertolak ansur. Ustaz Nasarudin, kalau berdasarkan kepada apa yang berlaku pada hari ini, apakah yang pada pandangan Ustaz yang patut dikesampingkan
ya, untuk kita mencapai hasrat ini. Apakah soal ego, soal kepentingan politik, soal peribadi, soal apa, satu perkara yang menjadi halangan yang paling besar dalam usaha perpaduan umat. Seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Dr. Ashraf tadi, yang kemudian diungkap kembali oleh Fadhil Ustaz Ni Amar. Malah ketika usaha-usaha untuk ke arah itu dibuat, yang seperti mana disebutkan oleh Tan Sri tadi yang melibatkan saya tidak pernah mengungkapkan, pemimpin-pemimpin PAS tidak pernah pun mengarahkan saya. Malah dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin UMNO pun bukan menjadi topik perbincangan supaya PAS masuk UMNO ataupun UMNO masuk PAS. Yang diagendakan adalah supaya kita duduk semeja, berbincang, map out issues dan kemudian kita lihat bagaimana cara jalan penyelesaian. Bukannya nak bergabung. Istilah ini selalu digunakan sekarang ini. Ya? UG tak UG ini. Ya? Tak ada arahan kepada saya, tak ada ajakan daripada pemimpin UMNO pada ketika itu untuk bergabung. Bukan bergabung. Tapi kita lebih kepada melihat hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Menjawab soalan Tan Sri tadi, kenapa tidak? Kita activate balik isu kita yang bersama. Ada banyak isu yang common di kalangan kita ini yang kita duduk bersama. Dari segi politik contohnya, parti politik tadi telah disebut, kita sedang berhadapan dengan cabaran. UMNO baik, PAS baik. Sama ada nak ataupun tidak, sedang berdepan dengan cabaran ini. Sedang bermasalah dengan masalah insyiqaq. Ya, sedang berdepan. So, kenapa tidak kita percepatkan? Kalau saya suka cepat. Bah, lama dah macam Ustaz Ni Amar sebut tadi dah, 17 tahun. Ya. Kesalahan dan sudah pastilah bila lama ni tuan-tuan, lama tak jumpa, tiba-tiba je ajak makan, ajak minum ni, orang yang diajak makan, ajak minum ni dia akan saya, lama tak jumpa tiba-tiba nak belanja makan. Kan ada mungkin timbul tanda soal di situ. Okay, alhamdulillah, isu lama tak jumpa tiba-tiba nak ajak makan, bagi saya lah kita dah settle siang tadi. Eh, dua dah pemimpin duduk atas, so tak apalah, yang sejarah tu satu bab, so why not kita tengok yang ada di hadapan kita. Saya lebih suka untuk melihat kan, apa yang bakal kita hadapi, bagaimana cara kita nak menangani dalam tempoh yang mendatang. Yang lepas itu kita ambil sebagai iktibar, kita ambil sebagai pengajaran, kita ambil sebagai sempadan untuk kita menentukan hala tuju kita ke hadapan. Baggage lama ni macam mana Ustaz? Baggage lama. Baggage lama ni, baggage kita tak boleh nak lari. Benda dah memang ada. Dan bagi saya, kenapa tidak baggage itu kita ambil iktibar daripada baggage-baggage yang lama ini, tapi kita move forward. Dulu rancangan kita fast forward kan Tan Sri? Rancangan saya dengan Tan Sri dulu fast forward. Kita nak melihat macam mana kita nak menuju ke depan. Kita ada cabaran mendatang ni, sama ada parti ada, sama ada ummahnya, sama ada Islamnya. Tuan-tuan, 2018 ni kita akan dicabar. Islam, kedudukan Islam dalam negara kita akan dicabar secara lebih terbuka pada tahun 2018. Apa benda 2018 ni? Apabila kita sekali lagi ya, akan dibawa ke medan antarabangsa dalam satu proses yang dikenali sebagai UPR, Universal Periodic Review, yang mana kita Islam, Mahkamah Syariah, kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, Perkara 3 dan sebagainya akan di-challenge secara terbuka sekali lagi, di mana di situ akan menguji kita sejauh mana kita nak mempertahankan institusi-institusi Islam. Tuan-tuan tak nampak ke bagaimana dia punya sekuen tu diatur begitu begitu rapi. Ha? Diserang JAKIM. Kenapa diserang JAKIM? Institusi Islam. Diserang YAPIM. Kenapa diserang YAPIM? Institut Islam. Kan diserang program kita pada hari ini. Kenapa? Kerana hari ini umat Islam nak duduk bincang. Bukan nak pakat apa-apa lagi. Baru nak duduk bincang pun sudah diserang. Ha? Ini saya sedang ikuti ni. Akan dihantar kepada saya maklumat-maklumat. Diserang sudah kita ini daripada berbagai sudut. Tak apalah mereka nak serang. Tapi kalau kita tidak ada counter attack program tuan-tuan, kita akan terus diserang sampai ke penghujung. Allahu a'lam.
Baik, saya akan bukakan kepada pertanyaan daripada para hadirin sekalian. Saya minta kalau boleh, kalau soalan digengkaskan, sebutkan nama, tak perlu kad pengenalan. Bagikan nama secara ringkas dan kemudian tanyakan kepada mana-mana ahli panel. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi bin Yusuf. Nak tanya soalan tentang perpaduan ni. Sekarang kita bercakap tentang perpaduan. Mai dekat pilihan raya besok, Ustaz ni Aman nak cakap macam mana? Dr. Ashraf nak cakap macam mana? Mau tak mau masa dekat nak pilihan raya, masa tu apa benda yang kita nak bercakap? Mesti Ustaz ni Amar mesti kata dekat UMNO nya. Begitu juga Dr. Ashraf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Wahdatul Ummah ni dan perpaduan ni dah berbuih dah. Semua pihak bercakap ya. Tetapi satu ya, ada empat perkataan yang pada saya jadi joke pula. Dia kata apa? Bahasa Arab tadi Tan Sri dah sebut. Ittafaqna ala alla nattafiq. Kita bersetuju yang kita tidak akan bersetuju. Jadi macam mana perisainya benda ini kita boleh hapuskan ataupun apa langkah yang positif supaya benda ittafaqna tu ala alla nattafiq tu bukanlah jadi satu. Tadi syukur alhamdulillah banyak orang bercakap mengenai menyindir-menyindir apa yang berlaku di Timur Tengah. Jadi semuanya itu berlaku negara-negara Islam sendiri. Tadi Tan Sri apa nama Tuan Guru ada menyebut dari segi orang Islam membunuh orang Islam. Orang kafir bunuh orang Islam. Yang jadi mangsanya Islam. Padahal semuanya ini ialah kepimpinan ulama dan Islam yang Nabi sendiri ada menyebut dari segi konsep al-qatil wal-maktul finnar. Pembunuh dan yang kena bunuh, kedua-dua masuk neraka. Artinya tak tahulah pada saya, bodohlah sikit. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Di sebelah kanan ke, Anu yang pakai sumpah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Zakaria daripada Universiti Sains Pulau Pinang. Alhamdulillah pertamanya panjatkan bahawa peribahasa Melayu ada menyatakan mau seribu daya. Dan anjuran ini adalah antara daya-daya dalam seribu itu untuk kemahuan. Tetapi tentunya kemahuan dalam seribu itu disambut oleh seribu dalih yang tidak mahu. Dan dalih-dalih itu telah pun mula dicatatkan oleh Ustaz Nasruddin Maisa tadi dah masuk dalam WhatsApp orang yang mula berdalih untuk tidak mau. Tetapi oleh kerana kita ini hamba Allah, kita akan terus berusaha. Berapa ribu kali ulang, berapa juta kali ulang, bila sampai kepada suatu suasana yang sangat jernih, turunlah rahmat Allah dan kita akan bersatu. Jangan kecewa. Okey, saya cuma nak bagi tahu, UMNO dan PAS bukan sempurna. Bukan sempurna. Tapi boleh disempurnakan kerana banyak persamaan. Sekurang-kurangnya di dalam UMNO dan PAS ada dua persamaan besar. Kita bangsa yang sama, kita agama yang sama. Cuma yang tidak, yang susahnya ialah bila pertembungan dua core di dalam, satu ekstremis politik di dalam PAS dan satu ekstremis Melayu dalam UMNO. Kalau ini boleh dicairkan, InsyaAllah, pertautan dua tangan yang berlainan parti boleh memberi kepada kekuatan ummah. Yang kedua, saya juga minta apa-apa yang tak betul dalam UMNO, mengakulah. UMNO bertanggungjawab akan kehilangan kedaulatan bahasa Melayu di bumi Melayu. Kena mengaku. Banyak kuasa-kuasa dan harta Melayu di negeri-negeri sudah hilang selama UMNO memerintah, kena mengaku. Dan PAS pun kena lihat kelemahan dia. Mengapa satu penggal saja jadi Menteri Besar Terengganu dan Menteri Besar Kedah, tiba-tiba dalam pilihan raya yang datang hilang kedua-dua kursi ini? Tentu ada kelemahan.
Dan kalau kelemahan ini bila dihujahkan secara orang beriman, maka Allah akan memberikan petunjuknya dan kita akan kembali bertauhid. Dan untuk generasi esok, kita akan terus menjadi Melayu Islam dan Islam Melayu. Kita memikirkan hari esok, pedulikan orang yang akan bertuhan kepada sejarah. Kita hanya berhujah kepada sejarah. Dan kita akan terus melangkah untuk hari esok. Tak bolehkah kedua-dua, kedua-dua kekuatan yang ada di dalam UMNO dan PAS akan bercantum di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam multaqa ini. Alhamdulillah kita sudah lihat dan kita sudah dengar daripada semalam sampai tadi. Cuma keyakinan hanya akan timbul tidak berasaskan kepada apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat sahaja, tapi akan berasaskan apa yang kita rasa atau akan rasa selepas daripada ini. Tengok molek dah, lihat pun molek dah. Cuma kita tunggu apa kita nak rasa selepas ni. Terima kasih molek lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yusuf, rakan lama, semua 3 orang pernah bertugas di UIE sama-sama, cuma dalam fakulti yang berbeza. Soalan saya senang je. Kita melihat bahawa sampai masanya supaya PAS dan UMNO bersatu dengan melupakan baggage yang lepas, kau nak ikut dendam, marah. Dan kalau kita baca, saya tadi sambil-sambil Ustaz Nasruddin bercakap, tadi saya tengok dalam Facebook ni, very skeptical statement. Cuma pada pandangan saya, tak larat dah nak bergaduh. PRU14 dekat dah. Kita bimbang PRU14 kita akan hilang kuasa dengan perancangan dan yang sangat strategik daripada musuh-musuh kita yang bukan Islam. Soalan saya dan pandangan saya, pimpinan harus ada courage dan keberanian. Ustaz ni amat main play safe tadi. Nah, kita wa'tasimu bihablillah ta'ala. Play safe. You must have the courage. Dan ketua lah yang mesti mempengaruhi pengikut. Kalau tak, tak usah jadi ketua lah. Kena turun ke bawah, beritahu orang bawah kepentingan ummah, kepentingan bangsa, kepentingan agama mesti diutamakan. Saya rasa bekerjasama sampai masa, cuma kaedah formula itu boleh kita bincang secara perinci. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tan Sri Pengerusi. Satu soalan saja. Berkenaan dengan ayat yang dibaca oleh Perdana Menteri sebentar tadi dan juga yang dibaca oleh ahli-ahli panel sebentar tadi berkaitan dengan waqtasimu bihablillah. Bihablillah tadi. Soalan sayanya, daripada pihak sini pembaca yang sama, pihak sana pembaca yang sama. Cumanya cara macam mana nak ittifakkan pengertian makna hablillah itu biar jadi sama. Sebab sekarang ni pentafsirannya berlainan. Sekian, terima kasih. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri, moderator panel ini, forum dan panelis sekalian. Saya minta maaf sebenarnya macam tuan rumah nak ambil bahagian. Maaf peluang. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya ucapkan terima kasih banyak kepada semua Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan sekalian yang menyokong multaqa ini walaupun nama Al-Azhar. Kerana saya kira Azhar ini satu yang signifikan kepada semua, semua orang tahu tentang Azhar. Kerana umurnya 1,000 tahun dan rakyat Malaysia daripada awal kurun 20 lagi sudah pergi ke Mesir sehingga hari ini. Jadi itulah Azhar yang terkenal. Sekurangnya kita ada kawan Azhar, ustaz kita Azhar, Tok Imam Azhar, anak kita, abang kita, sepupu. Semua ada. Dalam Malaysia ini semua ada hubungan macam tu. Jadi oleh kerana itu, saya melihat tentang peranan tadi, tentang Azhar ini, oleh kerana ada hubungan dengan multaqa ini. Dan untuk pengetahuan, Arubita ini sebenarnya terbuka, open. Saya sendiri pun sebagai presiden dan timbalan pun bukan orang Azhar. Dan ini memang Syekh Azhar sangat bersetuju. Dan dia mengatakan sehingga di Australia pun bukan Azhar jadi presiden. Di Saudi Arabia tak menjadi Azhar jadi presiden.
Bahkan kata orang Syiah pun ada masuk jadi Rabitah di Kuwait. Orang Syiah yang sederhana. Jadi kerana mendukung wasatiyah. Jadi oleh kerana itu saya melihat perbezaan pandangan ini memang kebiasa. Dan kalau kita pergi sejarah Islam, Mu'tazilah, apa semua itu berlaku, bergaduh, sunnah, syiah. Kalau kita tengok isu tu sekarang ni, saya ingat macam tidak ada faedah. Kita pertikaikan tentang syiah ni ke kesahihan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Fikir sekarang apa faedah? Tetapi apa boleh buat? Kerana ketidaksahihan Abu Bakar ini didedahkan kepada anak-anak syiah masa tadika lagi. Jadi tadika lagi hidup cerita lah kata Sayyidina Ali patut ganti Rasulullah. Jadi macam mana nak buat? Jadi macam impossible. Sebab tu Azhar cukup perhatikan dalam perkara ini. Sebab itu ada saudara timbulkan Azhar ni asal Syiah. Tapi tidak Syiah tak pernah klaim apa-apa pun. Dan Azhar ditubuhkan bermula dengan semayang Jumaat. Sedangkan Syiah tak semayang Jumaat. Nah, itu pun pelik. Situ pun dah pelik dah. Sekarang ni di Iran tak ada Syiah. Tak ada semayang Jumaat. Kecuali di Tahran saja. Universiti. Satu. Sedangkan universiti asal ditubuh bermula dengan semayang Jumaat. Jadi itu. Jadi Azhar ini bagi saya, ini satu rojokan. Why not kalau kita sekarang ini oleh kerana banyak orang Azhar selama ini yang saya kira inilah samarat buah-buah hasil daripada ulama alumni orang Malaysia yang mengaji di Azhar, mereka balik ke Malaysia. Sebab itu saya menyebut generasi yang sebelum ini di bawah bumbung Azhar itu alhamdulillah, dan saya bimbang generasi kemudian yang semangat ta'asub pulang membulang macam-macam. Macam di Mesir sekarang ini pun kadang-kadang susah kalau pergi ke Mesir sekarang ini pun dia dah ada signal dah orang ni siapa-siapa. Pergi sana, kadang-kadang majlis nak cari 20 orang payah di pulau, orang tertentu. Ini berlaku sampai hari ini. Saya dah menyebut kepada mereka, di kampung, di Malaysia pun tak ada pulau yang kamu di Mesir ini masih ada lagi. Itu. Sedangkan Azhar ini, sebenarnya bagi saya, dia satu rujukan, satu marja'iyah. Isu-isu tentang agama ini, kenapa kita tak boleh refer pada Azhar? Azhar ada satu pandangan segala isu tentang agama. Dan saya kira dalam dunia Islam pada hari ini, tidak ada tempat lain yang ada satu sebilangan ulama yang pakar dalam bidang agama. Dengan plus mereka hafal Quran. Dan juga mereka pakar setiap bidang. Akidahnya, mantiknya, plus apa. Semua pakar-pakar. Yang PhD. Tahun 70 lagi, pensyarah Azhar semua PhD. Dan kalau dia mengajar mantik, mesti BA, MA, PhD dalam mantik. Tauhid, PhD Tauhid. Jadi ini kepakaran berlaku di situ. Sebab itu, saya nak juga sebut sini, ada sedikit masalah lah kalau kita menyebut orang Arab. Mereka pun tidak setuju apabila kita, kerana berlaku sebut-sebutan ini, jadi saya pun dapat komplain sedikit. Kenapa sebut Arab, menyalahkan Arab. Jadi mereka pun ada masalah juga. Jadi oleh kerana itu, apa yang berlaku di Timur Tengah ini, berlaku juga di tempat lain. Bagi saya, walaupun saya duduk lama di Mesir mana, tapi saya rasa tidak adil juga. Kerana contohnya Azhar. Azhar puji Malaysia. Jadi seolah-olah saya sudah siap akan menyebut bahawa kemungkinan ajaran Azhar itu berlaku di Malaysia. Tidak berlaku di Bosnia, tidak berlaku di Morocco. Di Malaysia berlaku kerana ada hubungan dengan pelaksanaan didukung oleh kerajaan sendiri. Jadi itu. Jadi pihak Azhar sendiri puji Malaysia. Dan saya juga melihat kemungkinan besar Malaysia boleh menjadi contoh juga, bukan segi pembangunan ekonomi, dari segi kita ada insurans Islam. Di Mesir sekarang insurans Islam tidak ada. Tapi di Malaysia ada. Islamic Finance Malaysia. Dia refer kepada Malaysia, bahkan dia sangat memuji Malaysia sebagai contoh negara Islam. Azhar sendiri, Syekh Azhar sepanjang zaman, memang Malaysia sebagai contoh. Saya ingat pernah pelajar Kurdistan ditarik balik kerana dituduh Azhar juga ekstremis. Tetapi Azhar dah buat dalam kenyataan rasmi menyebut, dia kata kami tidak ekstrem. Kalau ekstrem, kenapa ada pelajar Malaysia di sini? Jadi itu jawapan Azhar. Jadi oleh kerana itu, kita tidak harus berbalah di segi isu hukum hakam ini. Kerana Azhar sudah ada segala-galanya. Jadi saya rasa kalau itu sekurang boleh menyempitkan kita punya perpecahan dalam kalangan kita. Jadi dalam konteks perpecahan pahaman politik ini, di Mesir memang dahsyat dengan salafinya, ikhwannya, macam-macam berlaku. Dan Azhar menjadi orang tengah dalam perkara ini. Sebab itu pada golongan salafi, dengan ayat Quran yang hebat mendukung contohnya hukumah madaniyah sampai hukumah diniyah. Sampai dia kata madaniyah kafirah. Hukumah kafirah ini dia laungkan, tunjuk perasaannya ini hukumah kafirah, madaniyah.
itu dengan hukum apa ni, madaniyah, dan dia mendukung diniyah. Tetapi Syekh Azhar mengatakan hukumah Islamiah ialah hukumah demokratiyah, laisat madaniyah wala diniyah. Jadi itu, jadi oleh kerana itu saya harap mungkin kita boleh menyempitkan perbalahan kita ini kalau kita sebenarnya refer tentang hukum hakam Islam ini sudah ada di Azhar, dan Azhar juga saya yakin dari segi kesahihan apa yang dia keluarkan kepada kita itu dari segi hukum. Jadi kita boleh hidup sekurang-kurangnya dalam sisi agama ini. Saya tengok sekarang ini kita bergaduh masalah politik dan akidah pun yang tak kena ini dengan Asy'arinya, dengan apa pergi ke tahlil, ke kunut pun boleh bergaduh. Ini saya rasa ini tak patut berlaku zaman orang tu berlaku macam-macam di kalangan orang Islam ini, sunnah syiah berperang macam-macam ini, kita duduk kisah cerita banyak ini berlaku. Jadi mungkin kerana kita hidup aman damai, jadi itulah saya ingat sebenarnya. Jadi saya harap semoga insyaAllah baik pihak Al-Quran Azhar sebenarnya ini membuka satu platform ke arah kerjasama. Jadi janganlah expect kalau kita ni alumni ni nak buat apa-apa, kerana kita pun tenaga terhad dan ini perlulah disokong oleh semua pihak. Jadi kita harap dapat bekerjasama lah untuk meneruskan apa yang kita lakukan pada hari ini insyaAllah. Dan saya juga mengharapkan supaya kalau semangat perpaduan ini berlaku, kita akan turun sampai peringkat kampung. Kerana di kampung pada hari ini masih ada lagi mula-mula ini pecahan sesama kita. Jadi saya harap insyaAllah dengan ada daripada kuduah pemimpin ini akan turun kepada masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Fakharuddin. Ya, kalau ada soalan lagi, tolong ringkaskan soalan, kita nak minta supaya di panel jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Moderator. Persoalan perpaduan, kalau kita bercakap dari sudut teori perpaduan pada malam ini, saya rasa tiga-tiga panelis akan mengupas siapa cerah pun rasa dapat. Namun perpaduan tetap, perpecahan tetap juga berlaku. Jadi kalau kita tengok the other way round, apakah sebenarnya punca-punca kepada perpecahan? Adakah punca-punca perpecahan seperti penafian hak, keadilan, penindasan merupakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perpecahan? Teori perpaduan tidak dapat diketengahkan kerana perkara-perkara negatif perpecahan. Jadi saya rasa kita mesti membuat diagnosa terhadap punca-punca perpecahan dan seterusnya mengubati punca-punca tadi. Saya rasa Dato' Ashraf boleh melihat perkara ini sebagai salah seorang daripada menteri, timbalan menteri kabinet, untuk melihat perkara-perkara ini yang boleh membawa kepada perpecahan. Sekian, terima kasih. Ada satu soalan terakhir. Kalau ada satu soalan terakhir, okey. Kalau tak ada, saya nak minta daripada yang berhormat dulu, mulakan. Tan Sri Pengerusi, pada pandangan saya tak ada soalan yang dikemukakan. Masing-masing memberikan pandangan dan komen kepada apa yang kita bincangkan. Walaupun saya ucap terima kasihlah kepada semua yang telah bercakap dan boleh menambahkan lagi apa isi perbincangan kita pada malam ini. Sahabat saya Dr. Yusuf menganggap saya pelesif dan tidak berani. Kalau saya tak berani, saya tak naik atas pentas malam ni. Bukan kata saya berani, tapi saya hadir ni ialah sebagai menyatakan keterbukaan dan kesediaan kita untuk bekerjasama dan bersatu padu untuk kepentingan Islam. Dan saya sebut dua tiga perkara asas tadi ialah kerana inilah asas yang utama. Dan kita PAS ini, kita ada sebab untuk berhati-hati kerana kita ada pengalaman. Walaupun kita ada kelemahan, tapi kita ada pengalaman banyak dengan UMNO ni. Kita ada pengalaman yang banyak dan semua orang tahu pengalaman itu. Orang tua kata sekali kena jalan tahu, dua kali kena jalan ingat. Jadi kita beringat. Kita beringat itu lebih baik daripada kita tergesa-gesa. Dan hadis pun sebut la yuldawul mu'min marratain min hujrin wahid. Kita kena berhati-hati. Tetapi kalau usaha untuk perpaduan ini dibuat dengan penuh ketulusan
dan melihat kepada kepentingan ummah jangka panjang, ini suatu benda yang baik. Dan kehadiran kita pada hari tadi, presiden semalam, ketua dewan apa di pagi tadi, ketua dewan ulama, dan hari ini malam ni naib presiden pula hadir, ini ialah kita ingin melihat sejauh mana kesungguhan dan keikhlasan di dalam mewujudkan perpaduan ummah ini. Itu benda yang utama. Saya rasa itu kena lihat daripada sudut tersebut. Kita melihat, dan saya pandang, kalau saya tanya, apa yang perlu dibawa oleh kerajaan untuk memastikan usaha yang baik ini berjaya? Kerajaan mesti menunjukkan kesungguhan. Kami pembangkang ni tak ada apa-apa. Kalau kami duduk diam pun tak ada apa-apa, sebab kami tak ada apa. Kami tidak boleh mencorokkan apa-apa. Jadi kerajaan yang sepatutnya kena menunjukkan kesungguhan. Kalau mereka berkata, Perdana Menteri lah saya sebut satu terang, bercakap tentang perpaduan, maka Perdana Menteri sebagai orang yang paling berkuasa di Malaysia ini mesti menunjukkan iltizam dan kesungguhannya. Itu saya rasa itu yang penting. Dan mesti meyakinkan orang ramai. Bukan hanya perlu meyakinkan PAS, tapi meyakinkan masyarakat. PAS ini hanya sebahagian daripada masyarakat. Kalau PAS diyakinkan tapi masyarakat tidak dapat diyakinkan, saya rasa usaha yang baik ini tidak akan sampai ke mana. Jadi itu yang pentingnya pada pandangan saya. Kerajaan mesti menunjukkan kesungguhan dia. Kalau kerajaan boleh membuktikan bahawa mereka serius dan mereka bukan hanya bercakap tentang perpaduan ini kerana ada, sebab sekarang ini orang tafsir macam-macam ni. Kalau kami nak mengambil sikap negatif, kami akan tafsir dalam tafsiran yang berbeza. Dan kami tidak akan datang langsung. Tapi kita cuba bersikap positif. Bersifat proaktif, dan sebab itu kita hadir. Maka kena tunjuk kesungguhan itu. Biarlah orang nampak. Biar orang nampak, dan saya percaya masyarakat akan menilai. Masyarakat akan melihat. Dan masyarakat kalau dia melihat dan merasa yakin dengan kerajaan, dengan pemimpin, benda akan jadi lebih mudah. Perkara ini akan jadi lebih mudah untuk berlaku dan untuk dilaksanakan. Jadi itu pandangan ringkas saya lah, wallahualam. Terima kasih kepada semua pandangan dan juga beberapa persoalan yang dibangkitkan. Saya kira kalau kita nak bersatu dan berpadu ini, saya berpegang kepada prinsip tadilah. Setiap pihak kena ada keikhlasan dan kesungguhan. Keikhlasan dan kesungguhan ini, kita memang sukar untuk kita nak membaca hati budi seseorang ataupun perkara-perkara yang berada di dalam. Tetapi percayalah, kalau kita bersatu atas satu agenda yang jelas, dan agenda itu adalah agenda yang diberkati oleh Allah, dan kita berjuang ini kerana Allah SWT, kita bersatu pun kerana Allah SWT, sudah tentu ada rahmat dan keberkatannya atas apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu khawatir. Kalau kita nak bercakap soal baggage, soal kesalahan, soal kelemahan, soal apa yang telah dilakukan oleh parti UMNO ataupun parti PAS, kita boleh menyelongkar selama berpuluh-puluh tahun ni, macam-macam kita boleh selongkar. Maknanya kalau kita nak mencari kesalahan, tetapi apakah ada manfaatnya dalam kita nak mencari titik-titik perpaduan dan titik-titik persamaan? Kita betul masing-masing akan memberikan justifikasi masing-masing berasaskan tafsiran sejarah masing-masing, pengalaman UMNO dengan PAS, UMNO dengan PAS dengan UMNO dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu semua tidak mustahak, kerana yang perlu kita utamakan tuntutan Allah SWT. Kerana tuntutan Allah di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat saya tadi adalah perkara yang memang tidak ada orang boleh bahaskan dalam konteks yang berbeza. Kerana soal perpaduan ini adalah perkara yang dituntut oleh Allah SWT. Dan bila kita bercakap soal melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah SWT, janji Allah itu memang dah nyata. Intam surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, menolong agama Allah dengan arti kata apa? Menolong apa? Kita buat apa yang Allah suruh kita laksanakan, nescaya Allah akan membantu kita dan Allah akan memperteguhkan kedudukan kita. Apa yang kita nak takut kalau kita buat benda yang Allah suruh? Yang akhirnya rahmat Allah itu akan bersama kita.
Kerana inilah dalam ayat yang lain Allah sebutkan wala apa walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah sebutkan dah kalau Allah kehendaki nescaya Allah jadikan kita ni semua spacing belaka, semua satu aja. Tetapi realitinya wala yazaluna mukhtalifin, kita ini sentiasa ada kepelbagaian. Tetapi ditutup ayat itu dengan illa man rahima rabbuk, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Rahmat Allah SWT ini adalah apabila kita mematuhi dan melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah SWT. Sebab itulah dalam konteks ini saya rasa satu permulaan yang baiknya pemimpin kena menunjukkan contoh teladan yang terbaik. Kerana betul lah kalau kita nak kira anak buah kita di kampung-kampung ini sampai kesudah pun tak akan habis. Tetapi yang paling penting kesediaan dan keterbukaan untuk kita duduk bersama membincangkan perkara-perkara yang menyentuh soal maslahah dan hala tuju negara kita dalam konteks agenda Islam dan agenda umat Islam. Itu penting untuk kita zahirkan, untuk kita duduk semeja, dan dalam konteks ini perlunya ada ketelusan dan berlapang dada. Kalau kita nak selamanya seperti mana saya sebutkan tadi, kita nak membongkar dan menyelongkar segala khazanah pengalaman yang lampau, memang sukarlah. Kerana hakikatnya betul, UMNO tidak sempurna, PAS pun tidak sempurna. Kerana kita ni manusia biasa. Kullu ibnu Adam khata wa khairu khata in tawabun. Setiap anak Adam ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Kita akan berkecenderungan melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, kita masing-masing ada kelemahan tetapi masing-masing pun ada kekuatan. Kenapa kita tidak melihat kekuatan masing-masing untuk kita menampung kelemahan yang ada pada UMNO dan juga PAS? Itu adalah realiti yang harus kita ada. Sebab itulah yang paling penting sekali, kita pergi kepada perkara asas dalam Islam, berpada-pada. Sebab itu nak menjawab soalan pertama, memang sukar. 2 tahun lagi, pilihan raya. Bila pilihan raya ni, masuk macam masuk gelanggang gusti. Kita UMNO dengan PAS ni macam masuk gelanggang gusti. Bila dah masuk gelanggang gusti, dia punya matlamat dah jatuhkan lawan. Tak ada orang masuk dalam gelanggang gusti kata tumbuklah aku, aku ni pendakwah, aku sanggup ditumbuk. Tak ada. Semua nak menjatuhkan lawan. Tetapi yang paling penting, berpada-pada dalam kita apa terlibat dalam pilihan raya yang bersifat demokrasi, yang hakikatnya bukannya asal usulnya daripada Islam. Tetapi kita berpada-pada kerana kita berpaksikan kepada prinsip dan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam hadis Nabi ada yang dikatakan, bukan hadis marfu', ada yang mengatakan ini kata kalimah Sayyidina Ali yang disebutkan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah kekasihmu sesederhana mungkin, kerana mungkin kekasih yang paling kamu cintai itu akan menjadi musuh yang paling kamu benci. Begitu juga, bencilah musuhmu sesederhana mungkin, kerana mungkin musuh yang paling kamu benci akan menjadi kekasihmu yang paling kamu cintai. Mana tahu, selama ni duk bergaduh macam nak rak, tetapi tiba-tiba kita menjadi kekasih yang sama-sama kita cinta kerana Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Tuan Sri. Saya tertarik nak respon kepada apa yang dibangkitkan oleh saudara Nik Bahrum tadi tentang al-i'tisam bihablillah. Saudara-saudara sekalian, tak tahulah mungkin cadangan saya ini nampak mungkin ekstrim, mungkin juga di luar jangkaan. Tapi bayangkan saudara sekalian, kalaulah dalam majlis kita pada malam ini PAS ada naib presiden, ada setiausaha agung, ada ahli jawatan kuasa PAH Pusat turut hadir, contohnya pada malam ini naib presiden UMNO, setiausaha agung UMNO, ahli majlis tertinggi UMNO, mendengar rintihan kita orang yang di bawah ni. Bila disebut tentang al-i'tisam bihablillah, saya nak mencadangkan ini yang saya sebutkan cadangan yang ekstrim tadi. Apa kata kalau Datuk Dr. Ashraf cadangkan kepada majlis tertinggi UMNO, kumpulkan majlis tertinggi UMNO tu, buat satu perhimpunan tertutup dengan ahli jawatan kuasa PAS Pusat, bincang tentang al-i'tisam bihablillah. Sebab al-i'tisam bihablillah ini, itu puncanya. Ya. Kita nak mencari punca. Tadi pentas saya rasa mula daripada siang sehinggalah ke malam ini, setuju. Kita nak mengangkat syariat, kita nak mengangkat syiar,
kita nak mempertabat syariah, kita nak mempertabat Islam. Tapi syiar baik, syariah baik, apa saja itu, puncanya duduk pada ayat tadi. Al-i'tisam bihablillah. Ay hablum min hablillah. Ini persoalannya. Hablullah yang mana? Yang bagaimana yang perlu kita, kita wujudkan i'tisam itu. Jadi kalaulah mereka-mereka itu, kalau kita buka terlampau publik, debatnya nanti mungkin terlampau luas, terlampau banyak. Kenapa tidak yang kelungan pemimpin itu? Ataupun kumpulkan pemimpin-pemimpin yang kanan-kanan dalam pasaran UMNO itu, kita cuba kita cari jalan pertemuan tentang al-i'tisam bihablillah. Sebab saya secara individu mempertahankan. Contohnya, kedudukan Malaysia sebagai bukan sebuah negara sekuler. Saya pertahankan. Kita bukan sebuah negara sekuler berdasarkan kepada perlembagaan yang telah memperuntukkan perkara tiga sebagai agama Islam sebagai agama persekutuan. Kerana ramai ulama-ulama kita telah mentafsirkan kepada kita, salah kalau kita terjemahkan sekuler itu kepada ilmaniyah. Ilmaniyah itu tidak tepat terjemahannya kepada sekuler. Terjemahan yang tepat kepada sekuler adalah al-ladiniyah. Bila disebut sebagai al-ladiniyah, sedangkan perkara tiga ada menyebut Islam itu sebagai agama persekutuan, by definition tertolak Malaysia itu sebagai sebuah negara sekuler. Itu baru satu bab. Tapi juga saya juga tidak boleh mempertahankan dalam keadaan kita ada meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, saya juga tidak boleh nak mempertahankan ada juga mungkin peraturan, mungkin perlakuan, mungkin aktiviti dan sebagainya yang tidak melambangkan Islam. Itu satu sudut. Ya. Saya pertahankan usaha contohnya Kerajaan Kelantan untuk melaksanakan hukum hudud. Kita pertahankan. Kan? Dan saya lihat apabila dibawa ke dalam perdebatan sama ada dalam dewan, ya, sokongan 100%. Tapi tuan-tuan, ada juga aspek-aspek lain yang juga harus kita berikan, kita berikan penekanan. Jadi di sana ada istilah undang-undangnya, betul kan? Ini Datuk Takwidin, ada lakunanya. Ada kepompong-kepompongnya yang terdapat sama ada pada usaha yang telah sedang dibuat oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional, terdapat juga lakunanya dalam usaha untuk memertabatkan Islam yang sedang cuba, yang telah sedang dan sedang diusahakan oleh Kerajaan PAS. Jadi ada kekurangan. Tapi masing-masing sedang mencuba untuk mengangkat darjat Islam itu. Kita kembali kepada al-i'tisam bihablillah ini. Jadi harapan sayanya begitulah. Saya bukan pimpinan parti. Saya bercakap sebagai mungkin orang awam. Ya. Saya bercakap dan melihat di bawah ini, kalau kita lihat kepada tren yang menolak usaha perpaduan penyatuan ini ada. Tapi tuan-tuan, bagi saya lah kalau kita lihat trennya, persentasenya agak sedikit berbanding dengan harapan majoriti ramai yang mahukan supaya al-i'tisam bihablillah ini menjadi teras kepada perpaduan ummah dalam negara kita. Allahu a'lam. Baik, kita semua bersetuju dan saya sebenarnya terhuja malam ini. Saya semacam menjadi moderator sebuah kerajaan perpaduan. Walaupun jalannya itu masih panjang, laluannya masih berliku-liku, banyak dugaan, banyak duri, banyak halangan, tetapi langkah permulaan ini adalah langkah yang sangat istimewa. Tadi kita bersetuju bahawa apa yang perlu adalah kejujuran itu. Prinsipnya dah ada. Soalnya ayat yang sama dibacakan oleh dua orang yang mempunyai ideologi politik yang berbeza. Alhamdulillah. Dia tak diselewengkan ayat itu. Ayat itu ayat yang sama, maknanya sama, niatnya sama dan harapannya adalah sama. Itu dah selesai. Yang kedua, kita bercakap tentang soal sama ada kita mau telus atau tidak dalam soal ini. Dan yang penting saya percaya apa yang kita bincangkan di sini dan masing-masing mengaku mereka semua ahli parti, bukan pimpinan tertinggi. Tetapi sekurang-kurangnya perlu ada political will pada peringkat yang tertinggi untuk merealisasikan impian ini. Betul atau tidak? Itu yang penting, pokoknya. Jadi boleh tidak Dr. Fakharuddin, oleh kerana doktor yang menyebabkan hal ini semua berlaku, alumni
alumni Al-Azhar ini yang memungkinkan pertemuan yang bersejarah ini, boleh tidak kita menyerahkan tugas dengan kuasa yang ada pada saya sebagai moderator pada malam ini, menyerahkan tugas kepada Dr. Fakharuddin untuk mewujudkan semacam jawatan kuasa yang agak longgar yang membolehkan pertemuan di antara pemikir-pemikir dua parti yang ada pada hari ini yang masing-masing mengatakan mereka memperjuangkan kepentingan Islam, mengangkat martabat syiar Islam dan sebagainya, untuk sekurang-kurangnya memula langkah perbincangan ke arah satu harapan masa depan. Saya tak mau menggunakan perkataan utopia, tetapi kemungkinan adalah satu harapan kita bersama dan tidak boleh digerakkan oleh UMNO, tidak boleh digerakkan oleh PAS, tapi boleh digerakkan oleh alumni Al-Azhar. Dr. Fakharuddin ada lesen besar malam ini. Dan kita mau melihat, kita tidak akan lagi melahirkan keadaan bila mana dua pemimpin terbesar, dua parti yang penting bercakap 17 tahun di atas pentas dari sekarang. Kita hendak perkara ini berlaku lebih awal dan lebih kerap. Boleh tak kita bersetuju, Dr. Fakharuddin? Jadi cara dan kaedah kita serahkan kepada kebijaksanaan Dr. Fakharuddin dan kawan-kawan dalam alumni, meletakkan satu dasar, mewujudkan satu macam jawatan kuasa bersama ke whatever you call it, dan ini adalah satu gerakan yang saya percaya akan mengubah mungkin senario politik. Jadi tak kenal maka tak cinta, Ustaz. Kisah lama kita lupakan, kita letakkan segala baggage kita di luar sana sebab ini kepentingan bersama, dan dengan itu saya fikir maka dapatlah kita menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kita pada malam ini. Jadi saya bagi pihak para hadirin, bagi pihak penganjur, Dr. Fakharuddin dan kawan-kawan, saya mengalungkan penghargaan setinggi-tingginya kerana usaha yang sangat bermakna mengadakan pertemuan pada malam ini. Dan pertemuan ini telah memungkinkan bahawa kita walaupun dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan terkawal, dalam keadaan kebimbangan, kerisauan dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya kita telah meletakkan satu batu asas yang sangat penting. Jadi saya bagi pihak penganjur ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ashraf dan juga Ustaz Nasaruddin kerana dah dapat bersama-sama kita pada malam ini, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita yang sangat istimewa ini. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.